Oke sobat, kita ada di hutan pinus di Garapedes, Kecamatan Garapedes ya. Ini wisata Ujung Aspal. Coba kita explore. Ya, ini suasana hutan pinus. Kita ada di loket pintu masuk Ujung Aspal. Tiket masuk per orang adalah 10.000 nih. Ini sudah pakai sistemnya, sudah di print, sudah ada QR code-nya sobat. Oke, kita lanjutkan setelah membayar pintu loket 10.000 per orang. Ini akan diperoleh oleh buru-buru tani sobat. Ke Ujung Aspal. Oke sobat, kita ada di lokasi wisata Ujung Aspal. Ini konsepnya camping ground ya sepertinya. Jadi ya bisa bikin kemah atau tempat ayun-ayunan. Cukup murah lah ya. Kita menuju lokasi camping ground. Kita bawa tenda sendiri. Kami membawa dua pets ya. Kita punya dua kucing, kucing kampung. Oke sobat, ini ayunan-ayunan seperti yang disewakan. Cukup ramai. Kita lagi nyari posisi untuk camping. Ini di bawah pohon pinus sobat. Oke sobat, kita nyewa dari Kang Ipal nih. Cukup murah ya, 20.000 sepuasnya katanya. Setahun boleh nginep di dia? Boleh. Oke, sobat. Nih kita akan pasang tenda di sini, sobat. Capek-capek masang tenda, ternyata dihuni oleh kucing. Jong kita nih, lupa bawa karpetnya sobat. Nah ini perkenalkan anggota keluarga kami, namanya Cika. Ini motifnya satu henna ini sobat. Nah satu lagi, mana Cici? Nah ini Cici, kucing belang telon, kucing kampung. Cukup imut sobat.
sama anak saya ini. Nah, ini Cika dan Cici menghuni tenda. Orangnya di luar nih, sobat. Iya, ada di luar ternyata. Oke sobat, kita ada di hutan pinus di Garapedes, Kecamatan Garapedes ya. Ini wisata ujung aspal. Coba kita explore. Ya, ini suasana hutan pinus. Ya, di bawah sana itu kita ada di atas lereng. Itu adalah para wisatawan menikmati ayunan. Oke sobat, kita ngedrone dulu ke sana.